Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas starter pack untuk mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Selamat nih buat yang udah seminggu diumumkan lulus jalur undangan ya SNMPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, apa aja nih yang perlu kalian cicil ya? Ya, ngisi-ngisi kegabutan lah biar agak worth it dikit nih liburnya ya. Ya memang mungkin minggu-minggu ini kalian masih ulangan sekolah, tapi harus ada nih rencana ya biar waktunya lebih bermanfaat. Nah, paling enggak kalian belajar mulai dari teknik belajar ya. Nah, salah satu teknik itu perlu bahasa. Nah, bahasa yang banyak dipakai dalam referensi textbook di kedokteran itu salah satunya bahasa Inggris dan bahasa Latin. Nah, gue udah beli ya English for Specific Purpose ya. Ini nanti gue unboxing satu-satu ya. Ada sekitar 10 paket. Jadi kalau bahasa gue beli English Specific for Purposes dari AGC ya. Kemudian gue juga beli ya Vocabulary for English. English Vocabulary for Medicine ya. Oke. Lalu ada juga selain bahasa ya. Sebenarnya ada buku Oxford ya. Oxford for Medicine ya. Oxford for Medicine. Kemudian ya Oxford English for ini dengan CD ya. Nah, lalu ada buku. Nah, di 2014 tuh sebenarnya gue udah beli beberapa textbook ya. Jadi yang textbook gue nggak beli lagi. Nah, gue perlu cari nih apa ya yang bisa untuk adik gue lebih mudah ya meringkas textbook itu. Ini gue beli mini notes ya dari Makassar. Nah, dan setelah dirangkum dari mini notes tadi ya, gue mau latih nanti adik gue ya. Sebenarnya gue belum ada atlas histologi, jadi gue beli juga nih ya. Nah, gue latih nanti setelah dia bisa dari tahu teori ya. Gue latih soal nih pakai BRS, buat review series ya. Nah, ini memang bahasa Inggris, jadi itulah tadi gue beliin vocab-nya dulu ya. Vocab English for Specific, ini BRS Anatomy dan BRS Physiology ya. Oke, nanti gue akan juga kenalin ada namanya mnemonics ya untuk kedokteran. Oke, gue unboxing satu persatu ya. Oke, jadi jangan skip videonya, nanti gue akan share ya deskripsi, di deskripsi video gua link jika kalian mau langsung beli via Shopee ya. Gue semua ini dari Shopee ya, dan gratis ongkir tentunya ya. Yeah, check it out ya. Hello guys, kita akan review masing-masing buku yang telah saya beli sebagai starter pack Maba FK ya, untuk adik gue ya. Jadi yang pertama nih dari EGC, English for Specific Purpose ya. Nah, ini English for diterbitkan oleh EGC ya. Jadi ini cocok untuk kalian yang benar-benar istilahnya bahasa Inggrisnya ya meragukan ya. Nah, ini pengarangnya dari orang Indonesia. Nah, jadi buku ini dibagi jadi 3 sesi sebenarnya dalam satu buku ini ya. Intinya jadi sesi 1 tentang rumah sakit ya. Section 2 itu tentang penyakit dan obat-obat ya, yang kasus-kasus yang cukup sering muncul. Nah, section 3-nya ini baru references tentang grammar ya. Nah, grammar bahasa Inggris. Oke, ini jadi pengarangnya orang Indonesia, jadi memang disesuaikan dengan konten-konten isinya ya, dengan rumah sakit yang ada di Indonesia ya. Ya lumayan
at the table lah ya. Contohnya gini nih, dia ambil ya Rexo, Rexo Wirio misalnya ya. Good, recommended untuk kalian yang baru mau mencoba ya belajar bahasa Inggris dan spesifik untuk FK atau dunia kerja. Oke, selanjutnya, nah ini variasi ya, variasi. Gue beli check your English vocabulary for medicine. Ya. Jadi ini buku ini kelebihannya kalau ini lebih variatif ya untuk ya, tapi memang ini pengarangnya dari native ya. Dari penerbitnya ini Black Publisher ya. Nah, pengarangnya John Marx ya. Nah, ini dia lebih ada kayak gini nih, ada beberapa variasi ya. Nah, jadi nggak selalu teks-teks doang, ada kayak matching ya, matching the word. Nah, ini buat kalian yang hobi kayak bermain itu cocok ya, kayak misalnya mind maps gitu ya. Nah, ini lebih variatif ya. Nah, terus ya ada juga nih KTS-nya ya. KTS-nya jadi sudah kalian kerjain nanti bisa cek di NCT ya. Ya, ini lebih menarik ya untuk belajar selalu bermain. Nah, selanjutnya gue beli juga nih Oxford English for Carriers ya. Nah, ini ada dua buku ya. Jadi buku yang pertama nih untuk Word for Clinic. Jadi dia secara umum ya komunikasi yang ada ya, yang jilid satu nih, yang ini yang jilid satu dulu. Nah, ini kelebihannya kalau Oxford nih dia ada listeningnya ya. Jadi dapat CD ya di setiap buku. Ini buku satu, Medicine One ya, jilid satu. Dan ini kalau yang dari buku dua ada juga ya. Nah, oke, okay. Jadi kalau secara isi garis besar ya, ini jadi buku satu ini dia membagi beberapa poin-poin conversation ataupun ya listening ya untuk ke FK secara umum tuh ya. Jadi dia kayak mengenalin anamnesis ya, wawancara dengan pasien ya. Nah, terus nanti bagaimana komunikasi ya, terminal illness, breaking bad news ya, ini di jilid satunya ya, medicine one ya. Nah, kalau di jilid dua itu nanti lo akan lebih secara spesifik per stase gitu ya, pokok-pokok apa nih yang diperlukan di masing-masing stase di kedokteran, khususnya ini ke koas ya. Nah, selanjutnya gue akan review mengenai textbook ya. Textbook ini Histologi Dasar dari penerbitnya Sagung Seto, pengarangnya Prof. Subowo. Nah, kalau buku ini lumayan lebih ringkas ya, lebih praktis dibanding lu beli kayak misalnya Testi Fiori atau Junquera. Nah, ini buku ini dia kertasnya tebal ya, jadi kayaknya bukan kertas HVS gitu ya. Nah, dan kalau untuk warna-warnanya oke punya nih ya cetakannya. Jadi ya ada selain gambar preparat ada juga gambar-gambar ilustrasi ya, kayak misalnya dari syarat ini. Nah, oke, ini bagus, gue suka. Oke, selanjutnya ini gue mau review mengenai mini notes ya. Ini gue beli 3 satu paket ya. Jadi ada anatomi, fisiologi dan histologi ya. Medical mini notes ini yang dari Makassar ya. Nah,
Jadi medical minenos ini dibagi ya, secara garis besar itu kalau yang anatomi, jadi ada 11 bab ya. Nah, ini jadi ngerangkum 18 buku anatomi ya. Jadi terus jilidannya ya, pakai jilid spiral ini. Jadi kalau lu bolak-balik tuh insya Allah lebih awet ya. Dan kertasnya juga kertas tebal ya. Kayaknya nih kalau warna oke punya ya. Nah, printingnya bagus ya. Anatomi ya, histologi sama ya. Nanti ada gambar ya, ini kutipan dari DPO deh ya, ada yang ilustratif ya. Nah, ada yang memang preparat ya, kayak gini nih, gambar preparat ada juga. Oke, ini lu bayangin kalau histologi itu ada 10 referensi yang dirangkumnya. Jadi ini make it easy ya, dan membuat lebih mudah belajar. Nah, terus gue ini ada human physiology juga ya. Physiology ini dia rangkum ini dari 20 buku ya, 20 buku referensi. Nah, ini dari Totora Sherwood ya. Jadi kalau kayak gini kan ukurannya simpel ya, bisa masuk kantong ya. Masuk kantong, kalau lo nongki itu ya bisa sambil baca buku gini. Nah, selanjutnya dia mau beli juga BRS nih, BRS Gross Anatomy. Gue sebenarnya BRS ini nanti setelah adik gue lengkapin tugas dia nyata, bikin di buku ya, gue sengaja juga beli. Jadi ya rangkuman tadi minimal atau itu gue suruh catat nanti untuk misalnya dia mau mind map ya, buku tulis gue beli di Shopee juga nih, di Sidu official. Nah, atau dia misalnya mau gambar nih ya, kalau untuk edisi warna itu udah ada dia, jadi nggak gue beliin di Shopee. Jadi setelah dia gambar tuh yang rangkuman mini note tadi di sini, dipindahinnya ke buku gambar. Nah, gue mau kasih dia tryout. Kasih tryout dari BRS. Gue sebelumnya dengan BRS ini udah kenal PDF-nya. Ya. Nah, sebenarnya mau nge-print ini bisa aja, tapi lo bayangin aja ini ada 500 halaman ya, printer gue nanti rusak aja. Jadi gue beli aja punya ya. Nah, ini dibaginya buku BRS ini menurut per regio ya, anatomi regional. Nah, jadi nanti dia itu ada kayak rangkumannya dulu, rangkuman ya. Setelah dirangkumnya tuh nanti ada ya, ada juga clinical correlates ya, tentunya kayak gini ya, korelasi klinisnya. Nah, kemudian ya memang ada ilustrasi, sedikit mengecewakan sih kalau lo beli yang hitam putih ya, tapi dulu gue nyari yang berwarna itu nggak ada kemarin ya di seluruh toko. Kayaknya ini di Shopee memang cukup langka gue, jadi lebih untuk ke review testnya ya. Jadi dari review test ini dikasih lo soal MCQ. Nah, ini cocok ya. Nah, ada pembahasannya juga ya. Jadi setelah lo belajar mandiri itu bisa ngecek nih pahamnya yang mana ya, oh kurangnya yang mana. Jadi nanti lo review lagi lebih efektif ya. Nah, itu ya BRS. Selain anatomi, gue juga beli fisiologi ya. Fisiologi ini yang katanya number one. Gue ingat ini fisiologi ini pengarangnya Linda Costanzo. Ini buku fisiologi ini rekomendasi anak-anak IMSPK, International Medical Science Medical Physiology
School in speaking International Medical School Physiology Quiz. Nah, ini gue dari dapat dari penerbit Pemantik Jaya. Jadi dia memang ini bisa milih sebenarnya jenis kertasnya apa. Nah, jadi gue pilih yang print berwarna ya. Nih gambarnya bagus ya, printernya nggak luntur. Nah kayak gini nih contoh-contohnya. Ya, kalau susunan sih sama ya kayak daerah anatomi tadi. Ada rangkumannya dulu ya, rangkuman, kemudian ada soal review test, ya. Kemudian sama ada pembahasannya juga. Ya. Nah, jadi ya memang di RS ini kekurangannya buat lo yang English-nya beginner, ya lo harus itu tadi latihan dulu ya, pakai yang kayak misalnya ini check for English ini ya, atau mau sana yang lebih adaptable jadi buku yang pengarangnya bahasa Indonesia, orang Indonesia ya, dan dokter ya. Ada beberapa buku ya English Special for Medicine yang pengarangnya juga bukan dokter ya. Nah, cuman lo baca lagi itu reviewnya nanti, karena kan kalau yang orang memang di bidang medis itu kayaknya lebih tepat sasaran ya, kalau pertimbangan gue kemarin ya. Oke, menurut gue itu tadi review beberapa produk yang gue udah beli ya, unboxing di video sebelumnya. Nantikan unboxing selanjutnya, gue akan review, gue beli manekin impor ya dari Cina ya, manekin anatomi tulang, otot, dan juga ada visceral. Oke, tunggu video gue selanjutnya ya, mudah-mudahan barang cepat sampai, mohon doanya ya, biar utuh, jadi gue reviewnya enak tuh ya, lengkap kalau pada. Oke, saksikan seri-seri video gue selanjutnya. Jika mau belajar gratis, silakan ada di playlist anatomi atau basic medical science, dan juga bimbel bukan kebiri gratis di channel YouTube gue. Semoga bermanfaat ya, share ilmu, semoga makin berkah dan tetap bersemangat. Kuliah FK itu seru.